Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama channel masih di sini. Oke, di kesempatan edisi pada sore hari ini, kembali saya menyapa anda, menanyakan kabar anda, dan selalu mendoakan anda. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, mudah-mudahan selalu diparingi rezeki. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, di kesempatan video kali ini. Saya akan membalas uh, pertanyaan dari komentar teman kita yaitu Mas Donald Arif seperti ini komentarnya Mas saya kemarin membeli ayam fresh hutan sekarang mukanya memar membiru tapi saya rasa tidak pilek makan formasi lahap apa itu faktor stres apa memang terkena penyakit dan bagaimana penanganan yang tepat untuk ayam saya terima kasih oke okay, begitu ya jadi untuk uh, Mas Arif, saya sebut saja Mas Arif ya, untuk penanganan ayam hutan fresh yang e, seperti punya Mas Arif itu. Saya sarankan untuk tidak terlalu terbuka dulu, ya. Artinya, e, di sangkar harus dikerodong, harus ditutup ya, caranya. Itu bukan penyakit, hanya saja itu e, dikarenakan ayam itu fresh. Jadi stres itu. Jika ayam muda, ya dia akan nampak kelihatan pelabakannya itu. Jika sudah dewasa atau sudah tua ayamnya, itu terletak pada jengger. Jika ayam buta hijau stres, itu jenggernya biasanya lepek, roboh, ya, layu. Ibarat bunga itu layu, nah, gitu. Terus. Uh, jadi untuk penanganannya itu harus dikerodong dulu sangkarnya ditutupi di kain atau sarung atau apa itu yang ada itu. Nah yang kedua itu kan sudah memar, sudah membiru, sudah luka-luka. Nah itu biasa di, di, di tempat pakannya itu maksudnya maksud saya uh, siapkan kunyit ya siapkan kunyit. Nah, itu dikupas terus, diiris, dipotong-potong kecil-kecil ya. Nah, itu dicampur dengan fur uh, yang biasa uh, jadi makanan sehari-hari untuk ayam tersebut. Itu ini antisipasi aja, karena sepengalaman saya, kalau ayam hutan fresh itu biasanya susah makan. Nah, itu masih beruntung, kan? masih beruntung, masih bisa makan, doyan fur juga. Hanya saja masih eh luka karena gelabakan. Jadi untuk mengantisipasi gelabakannya itu usahakan sangkarnya itu dikerodong. Jadi usahakan sangkarnya itu dikerodong ya. Ya, Mas Arif ya. Terus eh jangan terlalu ditaruh di tempat yang begitu ramai dulu taruh di tempat yang agak sepi dulu contoh di belakang rumah cara meletakkannya aja itu di bawah mas di bawah kayak di tempat-tempat beginian jangan digantung artinya jangan digantung dulu terus rajin untuk memandikan pagi ya baik pagi maupun sore nggak apa-apa yang penting setiap hari harus dimandikan digebyur, disemprot gitu ya. Tuh. Itu cara menanganinya. Itu versi saya. Ya. Kalau cocok di monggo dicoba. Kalau nggak cocok di sharing gitu. Sama para master-master yang sudah berpengalaman Itu tadi versi saya. Tuh. Cara menangani ayam hutan fresh atau ayam hutan hasil pikat seperti ini contohnya ini wah dulu ini gelabakan banget ini tuh oh. dan perlu kalian ketahui juga sejinak-jinaknya ayam hutan hijau ya dia pasti akan kagetan guys karena apa karakteristik dari ayam hutan tersebut eh, mengandung sudah ini ya apa namanya kegirasan tersendiri. Nah itu susah untuk dijinakkan untuk ayam hutan, apalagi soal kagetnya, guys. Ya itu. Jadi buat Mas Arif mungkin eh, saran saya ini bisa membantu. Ya, saya doakan mudah-mudahan eh, ayamnya sehat dan luka-lukanya kering. Oh ya, obatnya lupa. Obatnya itu Nanti e, untuk makanannya dicampur dengan kunyit, Mas Arif. Terus di bagian minuman nanti di bagian minuman ya nanti ya itu dikasih e, kapsul kayak tablet itu pil Super titra Nah itu di, di dibuka tempatnya atau digunting ujungnya terus nanti e, tuangkan ke wadah minum terus dicampur air nah itu usahakan rutinkan selama tiga hari jadi sehari satu kali satu tablet ya nah, itu untuk uh, antisipasi antibiotik lah untuk obat antibiotiknya itu Mas Arif cukup ya mudah-mudahan bermanfaat buat Mas Arif dan juga buat kesemuanya yang mungkin uh, mengeluhkan Luka-luka uh, pada ayamnya Jadi itu obatnya Terima kasih Buat semuanya yang sudah menonton Buat kalian yang baru hadir Jangan lupa di subscribe ya Untuk membangun Dan agar cepat berkembang Channel saya ini Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh